Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih. Selamat memulai aktivitas di pagi hari ini. Sebelum memulai hari ini, marilah sejenak kita memberikan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang membekali kita dalam memulai pekerjaan dan aktivitas kita pagi ini. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, di hari Kamis 20 Oktober 2022, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 37 ayatnya yang ke-16, demikian firman Tuhan. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih, manusia ketika diperhadapkan dengan tantangan yang berat dan persoalan hidup, pada akhirnya pasti akan meminta pertolongan kepada Tuhan. Meskipun sebelum sampai kepada Tuhan, manusia akan melakukan semampunya selagi masih bisa diselesaikan. Dan ketika tidak bisa, sekalipun manusia akan meminta bantuan kepada orang yang bisa mengatasinya. Demikian pula tantangan terberat yang dialami oleh Raja Hizkia pada saat itu, ketika seluruh wilayah Yerusalem dikepung oleh tentara Asyur. Ketika Raja Hizkia melihat betapa besarnya kekuatan tentara Asyur yang akan menjatuhkan kerajaannya, dan Raja Hizkia tidak akan mampu mengalahkan Asyur, kemudian dia datang ke hadapan Tuhan dan mengaku bahwa hanya Tuhan sajalah yang dapat membebaskan mereka dari kekuatan Asyur itu. Sebagai seorang pemimpin, Raja Hizkia memberikan teladan yang sangat baik kepada rakyatnya. Karena dalam situasi sulit yang dia hadapi, Hizkia datang kepada Allah dan menyampaikan pergumulannya di dalam doa. Raja Hizkia yakin bahwa hanya melalui Allah sajalah ia akan mendapatkan pertolongan dan kekuatan. Di dalam doanya, dia meyakini bahwa Allah Israel adalah Tuhan semesta alam dan Allah segala kerajaan di bumi yang berkuasa mengalahkan para musuh. Saat datang kepadanya, mata kita akan terbuka melihat kekuasaan Allah semesta alam dan mengakui bahwa diri kita begitu tak berdaya tanpa kekuatan Allah. Pemimpin yang baik adalah orang yang bersedia mengakui kelemahannya dan datang kepada Allah melalui doa-doanya. Dan Allah akan memberikan pertolongan serta hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengalahkan segala tantangan tersebut. Itulah yang dilakukan oleh Raja Hizkia di hadapan Allah. Melalui nats ini kita diingatkan, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita dan berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk kita mampu melewati setiap tantangan di dalam hidup ini. Ketika kita diperhadapkan dengan ancaman dan kekuasaan dari orang-orang yang ingin merusak dan menghancurkan kehidupan kita seperti yang dialami oleh Raja Hizkia ini, janganlah sekali-kali andalkan kekuatanmu dan jangan sekali-kali andalkan kekuasaan yang ada di dunia ini. Tetapi senantiasalah datang kepada Tuhan dan memohon kekuatan serta memohon pertolongan hanya dari Tuhan saja. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang dan mengucap syukur kehadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu, membawa seluruh kehidupan kami. Biarlah tangan Tuhan yang selalu membimbing kami, biarlah Roh-Mu selalu yang menyertai kami,
sehingga kami diluputkan dari segala mara bahaya dan ancaman yang menghalau kami. Kekuatan yang dari Tuhan kiranya menyertai kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas-tugas kami pagi hari ini, bahkan sepanjang satu hari ini. Biarlah semua itu kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami bawa seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, yang akan memulai hari ini di dalam pertolongan Tuhan. Engkau memudahkan, membukakan setiap jalan kami, sehingga apa yang kami lakukan dan kerjakan semuanya menjadi di dalam perkenanan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, jagailah kami, tuntunlah langkah kami, sebab kami yakin dan percaya bersama Tuhan, kami akan memperoleh berkat-berkat yang luar biasa. Lawatan Tuhan juga terjadi bagi setiap jemaat-Mu yang sakit. Engkau menyembuhkan mereka di dalam kerinduan akan kesembuhan mereka dari segala penyakitnya. Engkau memberikan kekuatan bagi kerinduan mereka yang lemah. Dan Engkau menghiburkan bagi setiap jemaat-Mu yang berduka. Engkau memberikan sukacita. Engkau menyediakan pintu berkat bagi kami di pagi hari ini dalam setiap tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami. Bagi anak-anak Tuhan yang akan bekerja, Kau berkati pekerjaannya. Yang akan bersekolah, biarlah Engkau memberikan hikmat, kecerdasan yang dari sorga dalam mereka mencari ilmu dan menggapai masa depan yang lebih baik lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.